sahabat crafter LW Collection. Di video kali ini saya akan membuat konektor masker dari pita yang dipadupadankan dengan clay resin bunga yang cantik seperti ini. Yang mau ikutan boleh. Yuk, simak videonya sampai akhir ya. Bahan-bahannya cukup mudah, teman-teman. Kita siapkan tali elastis. Kita potong masing-masing sepanjang 21 cm untuk ukuran dewasa. Kalau untuk ukuran anak-anak, kita potong sepanjang 18 cm. Lalu kita siapkan kait gerigi, ring O ukuran 8, kait udang ukuran 1,4, clay resin, dan bahan utamanya saya menggunakan pita organdi ukuran 2,5 cm. Nah, kalau semua bahan sudah siap, kita bisa mulai bikin. Untuk membuat bentukan pita, kita hanya perlu melilit ke jari-jari kita. Seperti ini. Ikuti langkahnya ya. Kita buat dua tumpuk pita. Jadi, kita selipkan seperti ini. Lalu kita akan potong panjangnya dua kali ini karena kita akan gunakan untuk melilit. Kita potong di sini. Kemudian kita lilitkan di sela-sela jari ini. Kita masukkan. Rapikan. Untuk pitanya udah terlihat kan? Nah, sebelum kita kencangkan, kita masukkan terlebih dahulu talinya. Sebelumnya kita bakar dulu ujung-ujung dari tali ini agar dia lebih kuat. Nah, setelah kita bakar, baru kita masukkan ke sisi dalam pita. Untuk memasukkannya kita ambil sisi yang rapi ya teman-teman, karena sisi ini nanti kita tempelkan bunga untuk menutupi ketidakrapiannya. Nah, kita masukkan seperti ini, baru nanti kita tarik di bagian belakang. Nah, kita tarik di bagian ini. Jadi dia erat. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menempel tali ini ujung-ujungnya dengan kait bergerigi untuk memudahkan kita memasang kokot. Sorry, kait udang. Nah, ujung gerikinya lalu kita pasang untuk kokot udangnya, kait udangnya, sorry. Nah, kita pasang seperti ini. Lalu kita rapikan gini teman-teman. Nah, karena ini ada tiga jadi harus sejalur, harus sama.
rapikan agar pancingnya dia benar-benar sama ya teman-teman. Nah kalau ada yang tidak sama panjangnya, kita potong dulu sedikit, lalu kita bakar lagi untuk merapikannya. Oke, baru kita pasang. Kemudian untuk kait udangnya kita pasang juga. Seperti ini. Kemudian kita akan merapikan ujung dari pita. Kita potong, kita bakar sedikit saja, hati-hati, jangan terlalu banyak teman-teman. Kita bakar masing-masing sedikit saja untuk mengunci. Dan yang terakhir kita akan memasang clear resin. Untuk pemasangan clear resin ini kita menggunakan lem tembak. Nah, kita pasang seperti ini untuk clear resinnya. Kita rapikan pitanya. Jadi deh konektor pita cantik kita. Saya juga sudah membuat warna yang lain. Cantik bukan? Selamat mencoba.